Have you ever felt? Are you listening? Halo semuanya, di video kali ini aku akan mereview 3 micellar water yang aku punya. Yang pertama, aku punya dari Bioderma. Ini adalah micellar water yang pertama kali aku punya. Aku punya ini semenjak akhir SMA. Bioderma ini sangat cepat membersihkan makeup, bahkan kotoran debu sekalipun. Memang harganya sedikit pricey dan gak bisa mengangkat waterproof makeup, tapi ini bagus banget dan cocok banget buat kulit kalian yang sensitif. Menurut aku nilainya 8,5/10. Lanjut, aku punya dari Garnier. Yang aku punya di sini itu untuk tipe sensitive skin. Tapi nggak tahu kenapa di muka aku masih agak bereaksi gitu. Mungkin karena kulit aku terlalu sensitif. Tapi FYI, ini bagus banget buat ngapus makeup di bagian mata. Jadi aku suka pakai ini buat ngapus makeup di bagian mata aja, nggak sampai ke seluruh muka. Menurut aku ini nilainya 7/10. Dan yang terakhir, aku punya micellar water baru yang lagi hits di Indonesia, yaitu Pond's White Beauty Brightening Micellar Water. Sumpah guys, ini penemuan terbaik aku di tahun ini. Dia sangat membersihkan makeup dan kotoran debu sama kayak yang Bioderma tadi. Cuma memang ini butuh effort lebih sih. Kalau Bioderma tadi cukup 1 kapas, kalau ini harus 2 kapas. Tapi keuntungannya dia bikin kulit aku lembut banget dan emang bikin agak mencerahkan. Dan yang paling penting, ini harganya murah banget dan gampang dicari. Aku kasih 9/10. So that's it guys, itu dia tadi review aku tentang ketiga micellar water ini. Semoga bermanfaat buat kalian yang lagi cari-cari micellar water yang cocok buat kalian. Jangan lupa di share, like, dan subscribe channel ini ya. Thank you.